Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita dah dengar banyak penjelasan daripada Ustaz Dr. Khairuddin. Baik, kali ini saya nak tanya Ustaz pula. Banyak yang kita dah bincang, menarik, cukup menarik. Kali ini saya nak tanya Ustaz, apakah hak rakyat dalam mendapatkan kemudahan awam, contohnya kereta? Okay. Apa yang boleh Ustaz boleh kongsikan? Baik. Pertama, kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan juga Tabrani, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dan juga Syekh Al-Arnaud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam, antara kebahagiaan anak Adam ada tiga benda. Satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zawjatu salihah, dapat pasangan isteri yang salih yang baik. Satu. Yang kedua, al-maskanu salih, rumah kediaman yang baik. Yang ketiga, al-markabu salih, kenderaan yang baik. Dalam hadis lain sebut al-markabu sarih, kenderaan yang laju, maknanya baik dan juga laju. Erti mendapatkan kereta yang bagus, kereta yang baik dan juga kereta boleh bergerak laju, ini adalah hak rakyat. Maka kalau yang berlaku pada hari ini ialah rakyat Malaysia dihalang dan disekat menerusi cukai yang tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Malaysia, hingga menyebabkan rakyat yang berpendapatan sederhana tak mampu untuk mendapatkan kereta yang baik atau yang terbaik, dan kereta yang dengan harga yang murah bagi kereta yang laju. Kerana biasa kereta laju ni mahal dari luar negara. Maka inilah perjuangan Pakatan Rakyat, berasaskan kepada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahawa rakyat perlu mendapat hak untuk dapat kereta dengan kereta yang baik dengan dan kereta yang laju, tentulah dengan harga yang murah. Ini perjuangan kita. Jadi Islam telah menetapkan keadaan seumpama ini, tinggal lagi ialah bagaimana rakyat bersedia untuk beri mandat kepada Pakatan Rakyat untuk bawa prinsip Islam dalam kehidupan kita. Adakah kita nak tolak prinsip Islam, nak pakai prinsip hari ini yang tak kena dengan Islam, atau kerana dasar kebangsaan kita? Ini kesilapan besar. Jadi kita mengajak rakyat faham perkara ini, itu satu. Yang kedua, bila dah ada kereta yang laju, ada kereta yang baik, timbul persoalannya bagaimana dengan jalan rayanya. Maka rakyat berhak mendapat jalan raya yang baik, yang luas, yang boleh kita bawa laju, yang namanya hari ini lebuh raya. Lebuh raya yang memendekkan perjalanan. Kalau kita buka surah Sabah, Allah Ta'ala bercerita tentang kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah, Allah bagi nikmat. Antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi ialah perjalanan mereka daripada Yaman ke negeri Syam. Yaman negeri perniagaan, Syam negeri perniagaan. Orang-orang ramai ini berulang-alik antara Syam yang sangat jauh di kawasan Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon pada hari ini, nak pergi ke Yaman, jauh di selatan. Maka apa nikmat Allah Ta'ala bagi pada mereka? Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahirah. Kami jadikan antara negeri Syam dengan negeri Yaman, tengah-tengah mereka ada banyak bandar-bandar. Bandar-bandar persinggahan yang membolehkan orang bila musafir nak pergi berniaga, dia boleh singgah di tempat, di kampung atau negeri tadi. Satu. Yang kedua kata Allah, wa qaddarna fiha sayra. Kami pendekkan padanya perjalanan. Macam mana pendek perjalanan? Bila ada jalan yang baik, lebuh raya yang baik, maka pendeklah perjalanan. Contoh kita sekarang, saya orang Terengganu, daripada KL ke Terengganu makan masa 7 jam. Kalau ada highway, tentu pendek perjalanan. Lebih pendek, artinya lebih cepat. Mendapatkan lebuh raya yang boleh memendekkan perjalanan, itu hak rakyat. Yang ni kita perjuangkan lebuh raya untuk rakyat. Lepas tu kita perjuangkan, kalau hari ni dah dibuat LPT yang terlewat, sampai kalau LPT 2 di Terengganu itu dibuat tahun 2007 dan dijangka siap 2010, sekarang 2013 tak siap, tak siap lagi. Kenapa tak siap? Ada masalah pengurusan, ketidaktelusan. Kita kata kalau kita memerintah, Pakatan Rakyat memerintah, bukan setakat kita boleh segera menyediakan lebuh raya tadi, bahkan kita boleh buat dengan masa yang singkat, insya-Allah. Untuk peringkat negeri Terengganu sebagai contoh, sebab saya orang Terengganu, kita akan mencadangkan lebuh raya pesisir pantai daripada Kemaman sampai ke Besut sampai ke Kelantan. Ini idea kita. Kenapa? Hak rakyat mendapat lebuh raya. Kemudian pula, bukan setakat lebuh raya, lebuh raya tanpa tol, itu hak rakyat. Kalau ada tol pula, artinya rakyat kena bayar juga. Bila kena bayar, tak jadi pendek lah. Mereka nak lari tol, lari ikut jalan kampung, dia jauh juga perjalanan. Jadi kerajaan mesti memberi hak pada rakyat untuk mendapat lebuh raya tanpa tol. Kalau kita kata dah duit, nak ambil macam mana? Duit itu
banyak. Betul. Duit tak cukup sebab pemborosan dalam pengurusan. Allah. Bila mana kita jimatkan pengurusan, banyak perkara kita boleh buat. Bukan setakat lebuh raya percuma, pendidikan percuma, banyak perkara kita boleh buat percuma. Kerana anak kuncinya ialah pengurusan yang baik, yang tidak boros, dan pengurusan yang muqtasid, yang sederhana, mengikut kaedah yang diajar oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik Ustaz, cantik. Alhamdulillah, itu ya. Sebenarnya penerangan Ustaz berkenaan dengan kenderaan dan lebuh raya itu selari dengan manifesto rakyat. Baik, insyaAllah kita akan dengar lagi penjelasan Ustaz dan kita jumpa lagi.